kawang balat. Semenjak udah nggak pernah makan nasi lama banget, kayak makan cabai tuh kayak kuat nggak kuat, kayaknya naluri tuh makan cabai kayaknya, tapi udahnya kayak nggak kuat gini, meler. Dulu mah semangkok bisa habis sendiri makan sambal. Aduh. Nggak ada payung. Kita tunggu udaranya reda, kira-kira lama apa enggak. Planningnya malam ini kita jalannya jalan kaki, karena siang tadi kita udah pakai Grab muter-muter, pusing ya, pengen sambil olahraga jalan malam. Akhirnya Neng Ambar berinisiatif ke pos security, guys. Nah, tuh kan benar dia minjem payung Idi. Keren, the best nih Neng Ambar ini. Emang paling barbar dah pokoknya. Ya walaupun sedikit agak rusak, tapi alhamdulillah pak security-nya membetulkan payungnya dengan baik dan bisa digunakan oleh kita. Ya, dapat. Yeah, yang mau kuliner seneng banget. Akhirnya kita dapat payung. Masker jangan lupa saya. Iya. Kita mau keluar hotel, mau kuliner. Lebih ke makan malam sih. Kita lihat-lihat daerah sekitar, jalan kaki. Siap? Let's go. Sampai ketemu tempat kuliner ya, di tempat makan malam kita. Dah. Bang, aku mau ayam bakar, dada, sama tahunya dua, sama dibakar. Ambar apa? Aku juga yang bakar. Dada juga sama? Berarti samain aja. Dadanya dua, tahunya tiga, nasinya satu aja. Ini telur apa? Telur gulung itu. Namanya telur gulung, dalamnya otak-otak. Kamu apa? Ini pepes apa? Itu pepes ayam sama pepes tahu. Pepes tahu yang mana? Yang kecil itu. Ini? Ya. Pepes tahunya satu. Ini tahunya tiga ya? Ya. Minumnya es teh manis satu, es teh tawar satu. Ya. Ini tutup jam berapa, Pak? Jam 9. Oh, jam 9 bisa lagi ya? Ya. Untung gak telat di satu jam. Let's go, kita duduk. Oke. Tempatnya luas banget loh. Duduk di mana ya? Sini kali ya?
nunggu kesana, stay out terus. Jangan lupa yang belum subscribe channel aku, subscribe ya. Nanti aku informasiin deskripsi daerah letaknya, namanya, dan harganya. Stay out terus di channel Sri Audio. Sambil nunggu makanan, gimana kesan-kesan di Bali selama beberapa hari ini? Menyenangkan, guys. Walaupun sempat hujan-hujan terus ya. Datang hujan ke Bandung, terus kita malam-malam mau pergi juga hujan. Semoga besok hari terakhir di Bandung cerah. Cerah cuacanya. Pulang dengan selamat. Lapar ya? Harusnya tadi ke Bali siang itu kita jangan terlalu banyak di Grab. Salah ya, kita siang itu banyak pakai Grab. Jalan kakinya ya, cuman ya, cuman pas arah kesananya aja ke alun-alun. Harusnya yang tadi siang sore itu kita jalan kaki, dan sekarang pakai Grab. Malah kebalik, niatnya malam pengen jalan kaki kan biar nggak terlalu panas. Adem, bukan adem lagi nih, diguyur hujan guys. Terus dapat payung ya. Gimana tadi nego pas security dikasih payung? Kata dia, ada neng payungnya, tapi jelek kan. Gak apa-apa, yang penting bisa bisa apa ya, bisa nutupin kepala kita guys. Bukan nyogok kan, bukan nggak disogok kan? Nggak sogok, kirain polisi soalnya baju coklat. Kan sekarang security semua bajunya kostumnya coklat semua, udah diganti. Kataku polisi apa satpam? Apa jenengan? Oh satpam. Oh my god. Pesanan kita sudah datang, ya Tuhan, penampakannya. Mari santap guys, ayamnya, tahunya. Nah ini sambelnya. Oh my god. Gak usah berlama-lama lagi, cus kita makan guys. Eksekusi. Makan semuanya. Kamu suka kok? Bukan tahu daun apa nih. Tapi enak kayaknya. Gak suka. Udah guys, nanti gampang nampak lagi. Makan ambar rumputnya sih juga. Ini sambal. Oh my god. Sedikit dulu ah, takut kusus banget. Mari makan semuanya. Sambelnya guys juara. Sampai jumpa.
aslinya aku udah kepedesan banget, cuman aku nggak mau berhenti karena bener-bener ayam bakarnya tuh enak banget di sini, bener deh sumpah. Kalau balas. Semenjak udah nggak pernah makan nasi lama banget, saya makan cabai tuh kayak kuat gak kuat, pengen lalu tuh makan cabai pengen, tapi udahnya kayak nggak kuat gini, meler. Dulu mah semangkok bisa habis sendiri makan sambal. Karena nggak kuat ya? Karena mungkin ya udah terbiasa jarang makan pedes, jarang makan banyak. Kan dulu kalau makan nasi semakin banyak makan sambal makin banyak kan nafsu makannya. Terus abis. Kebiasaan kadang ya. Nasinya yang gak pernah habis. Ya kan harus kerja ekstra kuat tenaga. Pegangin kering. Pegangin kamera harus fokus. Fokus lihat aku jatuh. Kamu kadang kalau lagi video kayak pengen ketawa sendiri ya kalau yang ekspresi kali ya, tapi nah kata kamu fokus ya. Ada santai-santai. Geli ekspresinya kenapa? Pengen ngomong tapi takut buyar ya gitu ya. Aku tahu kamu kayak pengen ngasih tahu gitu loh. Sambal tuh nafsu makannya tinggi ya, maksudnya awalnya pengen abis biar pedes tapi kayaknya nambah ya, walaupun perut udah kenyang ya kalau udah makan sambal lu. Thank you.
aku baru tahu pepes tahu ada jahe. Jahe apa aja sih ini? Laja ya? Laja. Laja, laja, laja. Sonia, laja, laja, laja. Oh, ini seri. Oh, deh, kayaknya ini maunya sama kamu deh makan. Enggak. Soalnya tahunya gede banget ya. Kalau di Cikana kan kecil banget ya. Kecil. Porsi dua ya. Rupanya gede-gede. Ini sebenarnya udah kenyang lah. Tapi aku paksa dia harus habis makanannya ya. Dia udah. Dia sepertinya udah mau dilepas. Aduh, keren. Oh my god. Nanti abis ini bantuin kalian ya. Aduh. Oke deh, karena Ambar juga sudah konsisten makan tahunnya 2. Aku juga harus konsisten juga, aku harus menghabiskan pepes tahu. Kekenyangan yang berujung muncrat, guys. Aduh. Di sini benar-benar deh aku juga tahan-tahan gitu takut muncrat kayak Ambar. Kita pada dapat sedikit minum, tapi ini juga ada kasus minuman es tawar anget. Kayaknya dari tadi kita kalau makan es tawar anget selalu disediain ya, sih ya. Good luck, pokoknya kalau kalian nggak maksudnya mepet uang, nggak bisa beli minum, nggak usah guys. Beli makanannya aja, karena di sini kebanyakan makanan minuman itu gratis ya. Isi ulang. Enak banget ya, tau lah. Isi ulang. Udah, gak ada lagi. Aku harus habisin. Enak deh, Mbak, cobain deh. Sedikit aja. Enggak. Perutku tidak kuat mampu. Ini sebenarnya aku nggak mau ngabisin, gimana dong? Tinggal dikit lagi sih, Ambar. Udahlah, close. Aku udah kenyang banget, tuh. Aku udah nyerah. Adanya nggak makan nasi, guys. Oke, demi konsisten dan demi partner yang baik dan cara langsung habis ini oke. Karena Ambar sudah sangat bekerja keras menemani hari-hariku di Bandung, aku akan ikutin trik cara dia agar langsung habis makan. Coba tuh jangan cukup.
Nah, satu, dua. Satu, napas dulu. Takut hibrot. Satu, dua, dua, tiga. Tiga, habisin. Sampai ketemu di vlog aku selanjutnya ya. Bye-bye.